Selamat siang, selamat datang di Dialog Produktif Kabar Kamis bersama saya Yohana Margareta, Bapak Ibu dan Saudaraku dimanapun Anda berada. Hingga saat ini pemerintah terus mengupayakan berbagai macam cara dan juga strategi untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, beberapa langkah-langkah sudah ditempuh, salah satu yang terkini adalah dengan vaksinasi yang sudah memasuki tahap kedua. Dan nanti saya akan ajak Anda untuk membahas sejauh mana efektivitas dan juga strategi terkait dengan vaksinasi di Indonesia. Namun kita akan lihat dulu data paparan COVID-19 yang saat ini ada di Indonesia per tanggal 3 Maret 2021. Nah, kita akan lihat dulu datanya. Ini ada beberapa kasus menurun maupun juga kasus aktifnya juga sudah kita update per 3 Maret ini. Kasus aktif menurun 2.448 kasus dan untuk konfirmasi COVID-19 1.359.834 dan meninggal dunia 36.721 dan juga angka kesembuhan ini naik, kabar baik ya, 9.953. Tentu saja ini juga tak lepas dari keberhasilan banyak pihak dan juga Anda semua dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau tadi terkait dengan kasus aktifnya, kita akan lihat sejauh mana ini vaksinasi yang sudah berjalan. Ini sudah memasuki tahap kedua ya. Kita akan lihat kali ini untuk vaksinasi tahap pertama, ini sudah mencapai 2.104.967 orang dengan kenaikan 169.489. Dan untuk vaksinasi tahap kedua, ini 1.078.409 dengan kenaikan 29.121 dengan sasaran SDM kesehatan 1.468.764 dengan total sasaran vaksinasi di Indonesia berjumlah 181.554.465. Nah, ini menjadi target yang memang diupayakan pemerintah agar dalam satu tahun ke depan ini seluruh masyarakat Indonesia khususnya mencapai herd immunity. Oke, dan kita akan langsung membahasnya bersama narasumber kali ini sudah hadir untuk terkait bagaimana dan sejauh mana proses atau progres vaksinasi ini dengan penggunaan digital atau metode digital. Saya akan membahasnya bersama narasumber dengan tema kali ini Dialog Produktif Kita Digitalisasi Percepat Vaksinasi. Usaha pemerintah untuk menekan laju penularan COVID-19 terus diupayakan. Penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi berjalan seirama. Teranyar, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta, yakni Halodoc dan Gojek. Kolaborasi tersebut terjalin untuk vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia dengan formulasi drive-thru, di mana proses penyuntikan vaksin berlangsung tanpa harus turun dari kendaraan. Kolaborasi yang dibangun dengan mitra swasta ini sendiri sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Selain mempercepat tercapainya target vaksinasi, kemitraan ini juga akan membantu pemerintah melakukan proses monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bisa berlangsung secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kita yakin dengan konsep kemitraan serta dukungan digitalisasi, percepatan vaksinasi ini akan menjadi solusi yang efektif, di mana penyebaran COVID-19 akan bisa terus ditekan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku dimanapun Anda berada, untuk membahas tema kita hari ini, digitalisasi percepat vaksinasi, sudah hadir 3 narasumber yang bergabung secara virtual bersama kita. Saya akan sapa dulu narasumber yang istimewa satu ini adalah Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Indonesia. Selamat siang Bapak, apa kabar? Sehat Bapak, Bapak Budi? Sehat. Alhamdulillah. Wah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di tengah kesibukan Bapak ya. Lagi di perjalanan ini ya Pak ya. Ya, senang bisa bergabung sama Halodoc sama Gojek. Baik, terima kasih. Dan juga ada Bung Jonathan Sudarta, CEO dan co-founder Halodoc. Apa kabar Bung Jonathan? Siang. Selamat siang, sehat selalu. Dan juga tak lupa ada Mbak Sinto Nugroho, Chief of Public Policy and Government Relations. Apa kabar Mbak Sinto? Baik, Mbak Yohana. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selamat untuk para narasumber saya karena kemarin sudah melaunching ya program kerjasamanya yaitu peluncuran dari vaksinasi drive-thru. Nah, saya ingin memperjelasnya kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menkes kita. Bapak, terima kasih untuk segala upaya dan juga program-programnya yang luar biasa. Nah, dari strategi untuk menanggulangi COVID-19 ini sampai dengan detik ini, Pak, apa tantangan yang
paling besar dihadapi oleh Kemenkes, Pak? Ya, pertama saya ingin ucapkan terima kasih ya ke Halodoc sama Gojek yang sudah membantu bersama membangun gerakan vaksinasi Indonesia ini. Ya, banyak yang ucapkan terima kasih ke saya, terutama orang tua yang susah jalan gitu ya, bisa naik mobil, bisa divaksin di fasilitas Halodoc sama Gojek. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Tantangan paling besar satu, itu jumlah vaksinnya. Ini rebutan di seluruh dunia. Banyak negara yang even belum dapat atau yang baru mulai. Kita even dibandingkan negara ASEAN dan beberapa negara maju sudah alhamdulillah bisa mulai. Cuma yang saya ingin sampaikan, vaksin ini kan kita usahakan selesai dalam waktu 1 tahun seperti permintaan Bapak Presiden. Karena memang kekebalannya kita estimasi, ya, belum ada yang pasti, itu kira-kira sekitar 1 tahun. Jadi sebelum itu hilang ya kita harus selesai vaksinnya. Nah, yang 6 bulan pertama kita hanya bisa memperoleh vaksin sebesar 90 juta dari kebutuhan sekitar 163 juta untuk seluruh 181 juta rakyat Indonesia kan. Jadi kebayang 45 juta rakyat atau 90 juta dosis suntikan itu disuntikan di 6 bulan pertama. Nah, sisanya yang 140 juta atau 270-280 juta dosis suntikan dilakukan di 6 bulan kedua. Jadi akan sangat tinggi itu jumlah suntikan yang harus dilakukan di semester kedua ini. Untuk itu kita perlu latihan nih yang sekarang nih. Karena sekarang kan karena memang vaksinnya masih sedikit, ya kita coba kapasitasnya seperti apa, dan nanti di semester kedua baru begitu jumlah vaksinnya penuh itu datang, kita harus bisa suntikan ke 140 jutaan target dalam waktu 6 bulan. Itu yang tantangannya tinggi sekali. Dan kita nggak mungkin bisa lakukan sendiri, kita harus lakukan ini bersama-sama dengan semua komponen bangsa. Ya, sekali lagi terima kasih, halutan sama Gojek. Amin, semangat selalu Pak, karena kami juga melihat ya Pak, bahwa untuk implementasi di lapangannya ini juga memang sangat terasakan oleh masyarakat, khususnya yang kemarin adalah launching dari drive-thru untuk para lansia. Jadi memang sangat membantu, dari rekan-rekan media pun ketika banyak yang meliput juga melihat betapa para lansia ini pun juga merasa sangat terbantu atas program ini. Tak lupa satu hal, ini kerjasama dengan pihak-pihak ketiga dan keempat lainnya seperti Halodoc dan juga Gojek Bapak. Seperti apa sih Pak sinergitas dari kerjasama ini untuk mempercepat vaksinasi? Kalau dulu kan untuk tes ya, tes deteksi COVID-19. Kalau sekarang vaksinasi. Nah ini seperti apa Pak yang diharapkan dari Kemenkes sendiri? Jadi memang kita di awal Januari-Februari kan kita coba untuk seluruh tenaga kesehatan di semua fasilitas kesehatan. Jadi klinik, rumah sakit yang kita pakai. Tapi sudah kita pelajari karena mereka juga ada kegiatan sehari-hari, nggak mungkin bisa banyak. Ya paling ada yang bisa puluhan, ada yang bisa ratusan per hari. Padahal untuk bisa ngejar target jutaan suntik per hari, kita butuh titik-titik di mana bisa lakukan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu sehari di satu titik selama sepanjang tahun. Sehingga orang tahu kalau mau vaksinasi datangnya ke situ. Jadi kita coba beberapa model di pasar, di lapangan, di gor, gelanggang olahraga, di apa itu aula perguruan tinggi, di sekolah kita coba. Nah, memang yang besar size-nya adalah di lapangan-lapangan terbuka seperti yang dilakukan di Kemayoran oleh Halodoc dan Gojek. Dan kita juga mencoba segala macam model, datang pakai motor, jalan kaki, pakai mobil. Nah, pakai mobil ini ada untungnya karena banyak terutama lansia ya yang menjadi target prioritas kita karena berisiko tinggi kalau mereka kena. Ini banyak yang udah susah kan, jalan susah, kemudian keluar juga kalau mesti ke rumah sakit ya mesti turun tangga, keluar mobil segala macam susah. Jadi saya dapat banyak masukan, sangat membantu sekali kalau bisa disuntiknya drive-thru. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Iya Pak, ini luar biasa sekali ya, ini bentuk support dari berbagai pihak untuk mendukung Kemenkes atau pemerintah mengupayakan pencegahan COVID-19 pun juga luar biasa. Nah Bapak, apakah mungkin ada pihak-pihak lain juga nanti akan digandeng oleh pihak Kemenkes untuk memaksimalkan apa namanya zona atau era digital ini untuk mendukung kebijakan Pak Budi sendiri? Jadi memang semua kita rangkul ya, karena sekali lagi ini nggak mungkin saya bisa lakukan sendiri, harus bersama-sama. Di sini juga Kemenkes nggak bisa eksklusif, harus inklusif dengan semua komponen pemerintah, dan ini juga nggak bisa dalam bentuk program, tapi harus jadi gerakan di mana semua komponen bangsa juga ikut melakukannya. Jadi sekarang sudah mulai dengan pihak swasta ya.
minggu ini juga mulai dengan semua kementerian lembaga, dan saya juga mulai merangkul TNI. Jadi sekarang TNI sama Polri udah menyuntikan ke seluruh tenaga mereka, karena mereka juga ternyata punya tenaga kesehatan banyak sekali. Nanti yang saya butuhkan adalah lokasi, kemudian tata cara prosedur untuk suntikan, tapi butuh juga orang yang nyuntik ya. Nah, orang yang nyuntik ini nanti kalau banyak sekali kita butuh semua orang yang bisa nyuntik. Saya nggak yakin yang ada di sini kan bisa nyuntik kan, bisanya disuntik. Nah, itu sebabnya saya lihat, saya dengar katanya TNI itu kalau perang, kalau tiba-tiba dokternya ketembak, ya tetap harus bisa nyuntik morfin juga semuanya. Jadi ya udahlah, kita ajak semuanya supaya bisa nyuntik sebanyak-banyaknya gitu. Iya Pak, saya juga melihat sendiri betapa untuk sinergitas dari pihak Kemenkes ke beberapa pihak yang mendukung pengadaan vaksinator juga cukup luar biasa, khususnya dari aparat TNI Polri ya Pak ya, untuk membantu pemerintah di sendiri. Bapak di sini sudah ada di studio, ada Bung Jonathan Sudarta, CEO dan co-founder dari Halodoc, dan juga ada Mbak Sinto Nugroho, Chief of Publicity and Government Relations dari Gojek. Ada yang ingin disampaikan kepada Halodoc dan juga dari Gojek, nah, ada dan Mbak Sinto. Ya ada nih, sebelum saya pamit ya, yang pertama saya terima kasih sebesar-besarnya nih kepada Mas Jonathan, CEO Halodoc, dan Bu Sinta nih ya, Mbak Sinta dari Gojek ya. Benar-benar yang sudah dilakukan, ini bukan hanya apa suatu program, tapi suatu yang bermanfaat buat sesama umat manusia, gitu kan? Kalau di agama saya bilang sehebat-hebatnya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi aku terima kasih from the deepest of my heart. You've done the great service for the country. Yang kedua yang aku minta, ini kan saya dapat viral banyak nih dari Amerika. Amerika, tentara Amerika lakukan 10 drive-thru viral ke seluruh dunia, gitu kan? And mobil itu very American, gitu kan? Kalau Indonesian kan motorcycle kan very Indonesian. Jadi aku mau minta tolong ini ke Mbak Sinta dan harus didukung dengan Mas Jonathan. Yuk kita bikin bersama-sama satu parade drive-thru motor gitu ya. Kalau Amerika 10 aja udah bisa menyebar seluruh dunia, kita bikin 100 lah gitu kan. Mau di Senayan kayak mau di Kemayoran, nanti kita kerjasama semua komponen yang lain gitu ya. Dan kita jadikan video yang bisa menyebar lebih banyak daripada videonya si drive-thru di Amerika yang di Colorado itu ya. Tentara aja bisa bikin gitu, masa anak-anak muda Indonesia yang kreatif startup nggak bisa? Aku yakin pasti bisa bikin lebih bagus dengan drone dan video yang lebih bagus. Dan kita buktikan bahwa bangsa kita bukan hanya bangsa yang masuk golongan negara berkembang, tapi memang bangsa yang memang harus dilihat sebagai bangsa yang berpotensi untuk menjadi salah satu yang disegani di dunia nanti ke depan. Gitu ajakan saya buat Halodoc. Baik, terima kasih Pak Budin. Tahan sebentar Bapak, ini ada yang disampaikan juga untuk Bapak dari Bung Jonathan. Terlebih dahulu nanti setelahnya Mbak Sinto, silakan. Kita ke Bung Jonathan, ada mungkin apresiasi yang disampaikan kepada Pak Budi. Silakan Bung Jonathan. Ya, saya mau mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Budi. Kami semua elemen bangsa merasa sangat bersyukur dan beruntung punya menteri yang berpikir sangat inovatif, sangat progresif, dan sangat inklusif. Jadi kami selalu siap, tadi kalau mendukung cita-cita Pak Menteri, kami akan laksanakan mulai dari drive-thru ini adalah awal, tapi bukan akhir, karena kita akan membuka center-center yang lain, sekaligus juga tadi harapannya untuk kita fokus pada kendaraan roda 2 bersama Mbak Sinto nanti. Oke, jadi siap ya. Terima kasih banyak Pak Budi untuk supportnya. Oke, program Roda 2 ini nanti juga akan disiapkan ya. Kalau dari Mbak Sinto, silakan Mbak Sinto. Oke, Mbak Sinto sepertinya masih ada kendala koneksi, nanti kita akan hubungi Mbak Sinto kembali. Terima kasih Bu Jonathan dan juga kita kembali ke Pak Budi yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kita. Tadi Pak Menteri juga sudah menjelaskan betapa banyak sekali inovasi yang saat ini sudah disiapkan. Bapak, sekali lagi mungkin ada pesan untuk masyarakat kita Pak, tentang vaksinasi kali ini. Nah, saya rasa ya harus kerjasama yang baik. Vaksinasi itu bukan buat diri sendiri, tapi juga untuk melindungi keluarga kita, tetangga kita, dan seluruh bangsa Indonesia. Saya mohon izin pamit karena sudah ditunggu sekarang untuk yang acara berikutnya. Terima kasih ya teman-teman ya. Baik. Bu Sinta sama Pak Jonathan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pak Budi Gunadi Sadikin yang sudah berkenan bergabung bersama kita dan juga memberikan penjelasan terkait dengan program vaksinasi yang terbaru adalah terkait dengan drive-thru vaksinasi untuk para lansia. Dan kita akan lanjutkan nanti pembahasan dan juga perbincangan terkait dengan digitalisasi percepat vaksinasi, selesai jeda. Tetaplah bersama kami.
Tak kenal maka tak kebah. Pagi, Pak. Stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Benar nggak, bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit. Seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Kembali dalam dialog produktif kabar Kamis bersama saya Yohana Margareta dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tadi sudah bergabung bersama kita Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin yang juga menjelaskan terkait program-program terkini untuk pencegahan COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah vaksinasi yang juga menggandeng banyak sekali pihak untuk mempercepat vaksinasi dan memanfaatkan era digital ini. Dan tadi juga sudah saya perkenalkan bergabung bersama kita ada di studio, yaitu Bung Jonathan dan juga ada Mbak Sinto yang sudah ada di sini. Kita coba lagi, Mbak Sinto sudah bergabung ya Mbak? Oke, Mbak Sinto sudah, Mbak. Dan Bung Jonathan. Nah, kita akan ke Bung Jonathan terlebih dahulu. Bung Jonathan, ini Halodoc ini benar-benar lagi hits banget ya. Dari sejak COVID, apalagi untuk mempermudah akses untuk tes rapid, antigen, dan PCR, dan juga sekarang vaksinasi. Apa sih tugas sebenarnya dari Halodoc? Kesepakatannya dengan pemerintah itu seperti apa, job desk-nya? Halodoc itu memang punya mimpi mensimplifikasi akses kesehatan. Jadi tugas dari Halodoc di sini adalah kami berusaha memudahkan bersama kakak kami dalam hal ini Gojek, kemudahan untuk memudahkan appointment system. Kami juga mengelola proses pengelolaan drive-thru-nya. Kemudian kita bekerja sama dengan rumah sakit dalam konteks pemberian vaksinnya atau injeksinya, yang mana vaksinnya sendiri diberikan oleh Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan juga. Jadi kalau kita lihat di sini, kita semua elemen bekerja sama dan memiliki peran masing-masing. Ya, apa sih yang benar-benar sebenarnya mendorong Halodoc ingin berpartisipasi, Bung Jonathan? Jadi Halodoc dan Gojek itu selalu punya panggilan untuk memudahkan masyarakat. Kalau kita lihat, tadi Pak Menteri sempat cerita tentang target bangsa ini begitu besar kan. Jadi kalau kita benar-benar kita merasa sebagai karya anak bangsa, kita merasa terpanggil untuk memudahkan. Kebetulan kemampuan kami di sini bisa berguna, moga-moga dengan kemudahan appointment, kemudahan tanpa menciptakan tidak adanya antrian. Tadi yang disebutkan oleh Pak Menteri, orang-orang nggak usah turun dari mobil, jadi ngerasa aman. Kalau orang nggak punya mobil juga, dalam hal ini Gojek menyediakan support, ada GoCar. Jadi kalau menurut saya benar-benar kita membuat nyaman bangsa Indonesia dalam upayanya perang menghadapi COVID-19 ini. Wow, luar biasa sekali ya, panggilannya sungguh-sungguh luar biasa untuk masyarakat dan sesama. Kalau Mbak Sinto bagaimana Mbak Sinto? Kalau Gojek sendiri peran sertanya? Kami dari di sini tentunya kan Gojek dari awal kami sudah mendukung upaya pemerintah dengan menjadi selalu yang pertama di industri untuk melakukan mulai dari edukasi,
sosialisasi, bahkan implementasi protokol kesehatan. Baik di layanan Gojek dengan misalnya ada sudah ada tandanya sekarang, kemudian kalau misalnya mitra sudah dicek suhu temperaturnya dan lain sebagainya, kemudian seluruh ekosistem Gojek bekerja sama misalnya untuk GoFood dan GoSend, mulai dari karyawan, mitra driver, mitra usaha, sampai pengguna aplikasi Gojek. Kemudian kan setelah sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar yaitu Indonesia, tentunya kami bekerja sama dan kita kan prinsip Indonesia adalah gotong royong ya Mbak ya. Jadi tentunya kami gotong royong bersama-sama dengan Halodoc, di mana di sini adalah bagian dari wider ekosistem juga yang juga sangat mendukung program pemerintah baik dari awal seperti identifikasi COVID-nya sampai saat ini vaksinasinya. Dengan Halodoc menghadirkan pos pelayanan ini, kami juga ada kelompok-kelompok dari misalnya lansia driver yang sudah menjadi mitra driver Gojek yang ikut mendaftar. Jadi kita bisa lihat di situ antriannya juga sangat egaliter, jadi bisa ada yang punya pakai mobil, tapi bisa juga ada yang pakai roda dua, seperti tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia tentunya pakai roda dua. Nah, kemudian kami juga melakukan kemudahan-kemudahan terus sosialisasi di dalam ekosistem kami agar program vaksinasi ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Iya, Mbak Sinto, yang paling menarik dan ingin kita ketahui bersama bagaimana Gojek ini menjamin keamanan untuk pelaksanaan atau penerapan protokol kesehatan baik bagi para pengemudi dan juga untuk masyarakat di sekitarnya. Seperti apa, Mbak? Siap. Nah, dari awal kami sudah menerapkan apa yang kita sebut J3K, yaitu jaga kebersihan, kesehatan, keamanan. Jadi, kami sudah ada posko aman, saat ini jumlahnya itu sudah ada di, jumlahnya sudah cukup banyak, sudah di atas 60. Dan posko aman ini, mitra driver itu secara reguler melakukan pengecekan suhu tubuh, disinfektan kendaraan, dan juga mereka mendapatkan vitamin dan lain sebagainya. Kemudian merchant-merchant GoFood dan pengantaran makanan juga kami bekerja sama dengan BPOM untuk memastikan bahwa protokol kesehatan benar-benar diterapkan, baik dari proses penyiapannya maupun orang yang menyiapkan sampai proses pengantarannya. Kemudian kalau kita perhatikan misalnya akhir-akhir ini memakai GoRide atau GoCar, sudah dilengkapi juga tuh sekat pengaman sesuai dengan standar yang kami dapatkan dari pemerintah, dari KNKT. Nah, di aplikasi pelanggan, juga bisa dilihat informasi kesehatan mitra yang menjalankan order. Misalnya saya sudah dicek suhu tubuh hari ini, kemudian saya kendaraannya sudah didisinfektisasi. Itu semua kami lakukan secara gratis ya Mbak ya, untuk seluruh mitra kami gitu. Karena memang ini kan bagian yang kita harus sama-sama menang lah melawan COVID-19 ini gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan keseluruhannya. Kemudian, berikutnya ya, bekerja sama dengan Halodoc untuk memastikan bahwa program vaksinasi pemerintah berjalan dengan baik dan lancar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, saya suka tadi kalimatnya dari Mbak Sinto ya, kita harus sama-sama menang ini untuk melawan COVID-19. Setuju banget Mbak. Nah, kalau misalnya Bung Jonathan, dari banyak implementasi program yang sudah dilaksanakan terkait dengan vaksinasi ini, apa tantangan atau kendala yang dihadapi dan mungkin masyarakat perlu tahu untuk diantisipasi karena ini ada era digital dan program digital begitu ya, khususnya juga akses internet atau mungkin apa ketersediaan infrastruktur untuk mendukung program Halodoc dan pemerintah sendiri, sejauh ini seperti apa implementasinya? Saya rasa kalau kita lihat fase dari COVID-19 ini kan ada berbagai macam fase ya. Mulai dari fase awal, tracing, tracking, testing, sampai sekarang fase yang terbaru ini adalah fase vaksinasi. Kalau kita lihat selalu di awal fase tertentu itu, banyak sekali pembelajaran-pembelajaran masyarakat yang harus kita lewatin bersama. Nah, contoh untuk era vaksinasi ini kan pembelajarannya tentu bagaimana kita memanage antrian, bagaimana kita juga memanage supply. Tadi Pak Menteri juga sempat sebutkan bahwa negara yang belum punya supply malah. Kita beruntung Presiden dan Menteri Kesehatan kita bergerak, maupun Menteri BUMN bergerak cepat untuk bisa mendapatkan vaksin. Tapi dalam eksekusinya banyak bagian-bagian yang masih penuh dengan tantangan. Jadi ya kalau kita lihat tentu tantangan yang kami hadapi, kalau tadi ditanya sama Mbak Johana, ya tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengerti market pain yang ada dan membangun solusi yang sejalan dengan kebutuhan, dengan market pain yang berkembang. Nah, kebetulan contoh yang drive-thru ini kan benar-benar market pain-nya adalah banyak orang lanjut usia yang udah nggak nyaman untuk
naik tangga, turun tangga, dan lain-lain. Jadi kita solusi dengan mobil ini bukan cuma aman, tapi juga nyaman. Dan juga tidak lagi ada antrian, karena semuanya dipastikan udah ada di handphonenya, mereka datang, pasti dapat, pulang, juga dikasih tahu kapan untuk yang berikutnya. Jadi adanya ke rasa nyaman dan kepastian, itu yang kita lihat perkembangan dari situasi di market. Ya, Bu Jonathan, ada tidak sih sebenarnya titik-titik yang menjadi perhatian atau prioritas khusus untuk Halodoc mencapai target yang dilaksanakan dengan pemerintah seperti itu? Ada pemetaan khusus kah terkait dengan daerah untuk vaksinasi programnya? Kita yang tadi disebutkan, kami sebutkan adalah yang di Jakarta Kemayoran ini baru pertama, tapi bukan berarti ini yang terakhir, karena kami juga nggak melaksanakan hanya satu weekend atau satu minggu. Kami berencana melaksanakan ini sepanjang tahun, dan kami akan membuka di beberapa sentra lokasi di Jakarta, sekaligus di beberapa kota bersama rekan kami Gojek dalam hal ini. Kalau dari Mbak Sinto sendiri, sejauh mana nih Mbak Gojek? Karena kan juga Gojek belum tentu ada di seluruh daerah seperti itu ya, bagaimana untuk memaksimalkan pelaksanaan program ini? Saat ini kami sudah ada di 257 kabupaten kota. Jadi insya Allah seluruh daerah atau di seluruh lokasi, di mana lokasi itu menjadi lokasi prioritas pemerintah, kami pasti ada. Dan kami juga siap mendukung rekan Halodoc maupun pemerintah daerah untuk menjalankan program vaksinasi ini. Karena memang benar Mbak, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana supaya satu tentunya pemahaman. Jadi kalau dari ekosistem kami, kami sudah mulai melakukan sosialisasi. 85% dari mayoritas driver kami itu memahami dan menerima dengan baik program vaksinasi pemerintah. Pertanyaan mereka berikutnya adalah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan itu. Makanya sama yang kita lakukan dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan Halodoc sangat membantu menjawab pertanyaan tersebut, Mbak. Dan kami sudah di 257 kabupaten kota itu tidak menjadi masalah. Dimanapun kami sudah dari Sabang sampai Merauke. Jadi dimanapun insya Allah kami pasti akan hadir untuk membantu masyarakat Indonesia. Nah, kalau gitu apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan ini dukungan untuk Gojek sendiri ya sebagai pihak swasta di luar pemerintah yang dibutuhkan dari pemerintah? Kalau dari Gojek apa Mbak? Tentunya kalau misalnya apa yang kami harapkan tentunya dari pemerintah adalah seperti yang tadi disampaikan oleh, dan saya kira sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Mbak. Transparansi informasi sudah sangat dilakukan, sangat mudah untuk kami mendapatkan informasi. Keterbukaan untuk berkolaborasi juga luar biasa sekali. Dan kita tuh sebenarnya termasuk golongan yang beruntung ya Mbak, karena Indonesia sudah dapat vaksinnya. Ada negara-negara yang sampai sekarang belum tahu mereka kapan akan dapat vaksinnya. Jadi memang kita harus kerja keras bersama lah Mbak untuk mensukseskan program ini Mbak. Ya, kalau untuk proses vaksinasi di luar Jakarta sendiri seperti apa Mbak rencananya? Kan kalau kemarin di Jakarta ini yang pertama ya. Kalau di luar Jakarta? Kami juga akan melaksanakan drive-thru Mbak, karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, ekosistem kami sebagian besar memang adalah roda dua Mbak. Nah, dengan sistem drive-thru ini tentunya mereka bisa terus menjalankan protokol kesehatan, waktu yang singkat, karena sudah bisa mendaftar sebelumnya melalui teknologi, apalagi kami sebagai perusahaan teknologi, tentunya salah satu kekuatan kami adalah melalui teknologi tersebut, Mbak. Nah, bekerja sama dengan Halodoc dan teknologi yang dimiliki Halodoc, teman-teman driver atau ekosistem kami, bahkan di luar driver, itu dapat melakukan sistem appointment dengan cepat dan singkat, sehingga ketika mereka datang, mereka tidak berlama-lama, tidak harus antri berlama-lama, yang tentunya ada kemungkinan akan ada exposure dan lain sebagainya, mereka bisa langsung menjalankan program ini dengan singkat dan cepat. Nah. Oleh karena itu juga kami bersama-sama dengan teman-teman Halodoc untuk mengexpand program ini keluar Jakarta, Mbak. Jadi karena Indonesia ya, Mbak. Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa, tapi juga teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke, Mbak. Nah, Mbak Sinto, ini terkait dengan layanan di Gojek sendiri. Ini apakah akan ada item aplikasi tambahan atau seperti apa sih sistemnya atau mungkin item di aplikasinya agar mudah diakses oleh masyarakat sendiri? Ada, Mbak. Jadi apabila teman-teman masuk ke aplikasi Gojek, bisa langsung masuk ke aplikasi GoMap. Nah, begitu nanti diklik akan langsung masuk ke Halodoc, di mana di situ bisa langsung mendaftarkan diri di platformnya Halodoc. Nah, di platformnya Halodoc itu yang juga sudah bekerja sama dengan Kemenkes, itu prosesnya semua diatur. Jadi, bisa masuk interface dari Gojek langsung kalau belum mendownload Halodoc, tapi melalui aplikasi Gojek di GoMap tinggal diklik. Jadi, memang klik button saja Mbak, mudah.
Mudah ya, oke itu biasanya ya memang khususnya saya sebagai masyarakat juga harus mudah seperti itu. Oke, kalau dari Bung Jonathan sendiri seperti apa untuk mekanismenya untuk kolaborasi dengan Gojeknya? Apakah sejauh ini ada suatu kendala secara teknis selain tadi mungkin ada tantangan dari akses internet atau apapun itu? Bagaimana inovasi untuk pelaksanaan di lapangan? Kebetulan kalau kami dengan Gojek, kita memang selalu udah barengan dari awal, jadi secara personel, secara tim, kita udah sangat biasa bersama-sama mencoba menyelesaikan masalah-masalah di isu-isu di lapangan. Jadi kalau kendala teknis saya rasa sama Gojek kita nggak ada yang spesifik, malah kita bersama-sama dengan Gojek menyelesaikan masalah bersama kalau kita biasanya. Berapa banyak sih Bung Jonathan untuk SDM yang dibutuhkan dalam memaksimalkan target program ini? Pertanyaannya gampang-gampang susah tuh. Kalau untuk jawab yang event kemarin aja mungkin gampang. Tenaga klinisnya aja 20. Non klinisnya jauh lebih banyak ya. Jadi maksudnya kalau kita lihat di kemarin itu. Nah, kita rencana akan meningkatkan kapasitas kita di yang kemayoran itu sampai naik mungkin 3-4 kali bahkan 5 kali. Tapi karena kita akan membuka di beberapa sentra lokasi di Jakarta maupun di luar Jakarta. Jadi kalau mau ditanya tadi ya pasti jumlahnya beberapa ratus orang yang akan terlibat, tapi kalau suruh ngejawab detik ini susah jawabnya langsung, Mbak. Oke, okay. Nah kalau Bung Jonathan melihat antusiasme masyarakat khususnya para lansia dalam proses launching kemarin seperti apa itu, Bung Jonathan, menurut Anda? Kita sangat overwhelmed dengan supportnya karena waktu kita kemarin pertama kali buka, jadi kita buka gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga ya. Waktu gelombang pertama kita buka, nyoba nih gitu. Langsung waktu kita WhatsApp, dalam 30 menit itu slotnya sampai dengan akhir bulan langsung habis. Jadi memang ininya luar biasa. Terus waktu kita buka, kita sempat buka waktu itu 1 menit, itu ada 58 order yang langsung masuk, langsung booking. Jadi memang kalau kita lihat, banyak sekali orang yang merasa punya kebutuhan ini kalau kita lihat. Jadi antusiasmenya besar. Dan kami juga sangat antusias bersama dengan Gojek untuk meningkatkan kapasitasnya. Tapi tentu kami juga harus bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam konteks tentang kapasiti yang diberikan dari sisi jumlah vaksin, vaksinator, dan lain-lain. Ini kita juga perlahan-lahan kita naikkan kapasitasnya. Nah kalau Gojek seperti apa? Ini kalau Halo Dok tadi kan berusaha terus ya meningkatkan kapasitasnya. Nah kalau Gojek seperti apa Mbak? Ini kan kalau dari sisi program vaksinasi masih akan terus berkesinambungan ya, masih setahun ke depan ini targetnya. Seperti apa Gojek? Nah kalau dari kami tentunya mendukung ya Mbak. Jadi kalau Mbak perhatikan di aplikasi kami juga kami sudah selalu memberikan masukan dan kami memberikan banyak sosialisasi mengenai bagaimana terus tetap mempertahankan 3M. Karena walaupun kita mendapatkan vaksin atau sebelum kita mendapatkan vaksin kan protokol 3M itu sama sekali tidak boleh dilepaskan. Itu yang pertama. Kemudian internally kami juga selalu melakukan sosialisasi untuk memastikan bahwa seluruh posko aman kami, kemudian seluruh mitra-mitra kami terus memperhatikan hal tersebut. Di samping itu juga tentunya kami selalu melakukan kemudahan-kemudahan, contohnya antara lain ya, dengan kerjasama kami dengan Halodoc ini sangat membantu Mbak. Jadi, kalau misalnya awal-awal kan ada tuh Mbak yang simple check gitu, tumbuh-tumbuhan berapa, apakah Anda memiliki penyakit bawaan, dan lain sebagainya gitu kan. Itu sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan awal dari seluruh pengguna Gojek saat ini. Pengguna kami kan juga sudah luar biasa, bahkan ada yang bilang satu dari dua orang Indonesia tuh pasti punya aplikasi Gojek di dalam smartphone-nya gitu Mbak. Jadi kami terus-menerus untuk berusaha untuk menyampaikan ini, kemudian juga kemudahan-kemudahan amplifikasi dari informasi kesehatan juga kami lakukan melalui aplikasi kami Mbak. Oke, nah ini saya menanyakan ini untuk Mbak Sinto maupun juga Bu Jonathan ya. Oke, kita letakkan dulu terkait dengan vaksinasi yang menjadi program utama pemerintah ya. Nah, kalau dari Gojek dan juga Halodoc sendiri ya, seperti apa sih sebenarnya terobosan-terobosan yang mungkin sudah ada atau direncanakan oleh Halodoc maupun juga Gojek sendiri, atau bahkan mungkin sudah pernahkah menggelontorkan suatu ide-ide tertentu kepada pemerintah terkait bagaimana menangani dari
apa ya, mencegah laju penyebaran dari COVID-19. Namun jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu. Seusai jeda, kita akan kembali lagi. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini... Penyakit. Ah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis! Semongko! Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Maka tak kebal. Pagi, Pak. Stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini... Penyakit. Ah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis! Semongko! Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Ya, terima kasih Anda masih bersama Dialog Produktif Kabar Kamis. Kali ini bersama saya, Yohana Margarita. Kita lanjutkan perbincangan dengan Bung Jonathan dan juga Mbak Sinto yang ada di sini. Tadi kita lanjutkan pertanyaan secara umum yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bung Jonathan dan juga Mbak Sinto. Agenda besar apa yang sudah Gojek maupun Halodoc rencanakan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dan juga sejauh mana ini perbaikan-perbaikan atau inovasi dari penerapan program drive-thru untuk lansia yang kemarin sudah dilaksanakan. Nah, ini seperti apa perbaikan untuk kedepannya? Silakan untuk Bung Jonathan terlebih dahulu. Nah, terima kasih, Yona. Kalau dari sisi grand plan, kami tentunya di sini juga banyak berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan. Karena kalau kita lihat, saya harus ngomong terus terang, kita kan juga nggak mau sok tahu ya, ini bukan sesuatu yang mudah. Diselesaikan, ini masalah besar. Tapi kalau sebagai pelaku teknologi kesehatan, memang banyak hal yang saat ini terjadi perubahan pola hidup dari masyarakat, khususnya karena ada dorongan pandemi COVID ini. Salah satunya bagaimana akses pasien terhadap dokter sekarang dengan adanya kemudahan telemedicine dari Halodoc, maupun akses kemudahan mendapatkan obat di rumah. Dan yang belakangan ini kita laksanakan akses kemudahan mendapatkan vaksin ataupun tes COVID. Jadi kalau kita lihat, memang kami bersama-sama dengan pemerintah ikut berupaya menjadi bagian dari perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia ini. Dan dari situ kita berharap perubahan gaya hidup ini juga menciptakan satu jalan atau satu bentuk yang mempercepat proses penanganan COVID-19 termasuk meningkatkan upaya pencegahan COVID-19 itu sendiri. Jadi itu yang kita laksanakan sebagai grand plan kami. Luar biasa sekali. Jadi ada perubahan gaya hidup yang tentu saja lebih sehat dan juga lebih produktif ya. Kalau dari Mbak Sinto seperti apa Mbak grand plan-nya, Mbak?
Iya, tentunya dengan adanya COVID-19 ini kami juga terus melakukan inovasi-inovasi, Mbak. Jadi kami banyak melakukan inovasi terutama dari antaran kami. Contohnya seperti kita lihat sekarang kan orang lebih banyak kecenderungannya adalah makan bersama keluarga di rumah. Sehingga tentunya dari sisi GoFood misalnya bagaimana packaging tetap dilakukan secara hygiene. Kemudian kami juga meluaskan layanan antar kami dengan bukan hanya siap makan, akan tetapi juga siap masak. Yang artinya bisa dimasak bersama-sama keluarga di rumah. Kemudian juga kami juga menyiapkan layanan groceries misalnya, karena banyak teman-teman sekarang memang lebih senang untuk berbelanja melalui teknologi, Mbak. Jadi melalui app dan lain sebagainya. Jadi kita ada Go Groceries, di mana kita banyak bekerja sama dengan pasar-pasar tradisional, bahkan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta, untuk membantu pedagang-pedagang di pasar tradisional itu tetap survive selama masa pandemi ini, sekaligus juga mengkiter atau juga menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku masyarakat di mana mereka saat ini lebih banyak di rumah saja untuk terus menjaga kesehatan bersama keluarga. Selain itu tentunya secara aplikasi kami terus melakukan perbaikan dengan misalnya posko aman yang tadi sudah saya sebutkan, demikian juga dengan sekat, menyediakan disinfektasi di dalam kendaraan, dan selalu mengingatkan user kami bahwa begitu mereka order, nanti pasti akan ada tulisan, pengemudi ini mematuhi protokol kesehatan, apakah Anda memakai masker, dan lain sebagainya. Oke. Itu kita Baik, oke, Mbak Sinto dan juga Bung Junatan, ini sepanjang acara ini tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari rekan-rekan wartawan maupun juga dari peserta yang ada di Zoom kali ini. Namun karena waktu kita terbatas, saya pilih dua saja untuk kita bacakan dan silakan nanti untuk dijawab sesingkat mungkin ya. Yang pertama saya akan bacakan dulu, ini ada dari Robin Kompas. Nah, pertanyaannya ada dua, saya bacakan sekaligus ya. Dari Robin Kompas, sejauh mana peran Gojek mempercepat vaksinasi? Apa Gojek akan menyediakan tempat? Nah, itu yang pertama dari Kompas. Yang kedua, Rio Tribun. Untuk mempermudah vaksinasi untuk lansia, apakah ada penambahan titik drive-thru? Silakan mungkin dari Bung Junatan terlebih dahulu. Kalau dari saya, titik drive-thru aja saya jawab. Ya. Akan ada banyak dan akan datang dalam 1-2 minggu ke depan, kita akan informasikan. Oke, siap. Dan kalau Mbak Sinto? Untuk penyediaan tempat, tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menkes, itu bukan hanya sekedar menyediakan tempat, tapi juga harus ada tenaga vaksinatornya, kemudian juga harus ada infrastrukturnya, seperti refrigerator, untuk menyimpan vaksinnya, sehingga vaksinnya dalam kondisi yang baik, lokasi yang cukup luas, sehingga kami tidak hanya bekerja, tidak hanya dengan aset kami saja, tapi kami juga bekerja sama dengan banyak sekali pihak. Contohnya tadi Pak Menkes menyampaikan ada Senayan, tapi kami juga bekerja sama dengan Dinkes-Dinkes, setempat di luar Jakarta dan tentunya di luar Pulau Jawa, Mbak. Iya, Mbak Sinto, ada closing statement yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan juga teman-teman yang ada di forum Zoom ini, silakan. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak Yohana atas kesempatannya. Kami ingin menyampaikan bahwa kami mendukung 100% program pemerintah untuk program vaksinasi ini. Dan teman-teman yang banyak mempergunakan sarana transportasi maupun mitra kami, jangan khawatir karena kami akan selalu menerapkan J3K, jaga kesehatan, kebersihan, dan tentunya menerapkan 3M secara tepat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sinto. Silakan Bung Jonathan. Ya, sejalan seperti apa yang disebutkan oleh Sinto, Halo Dok juga akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini, baik dari upaya vaksinasi maupun segala macam bentuk upaya penyehatan bangsa. Kami akan terus semaksimal mungkin berupaya ikut menjadi bagian dari elemen bangsa yang ikut menyehatkan bangsa Indonesia. Tentu ada banyak hal yang kami nggak sempurna. Untuk pada kesempatan ini juga kami ngomong apa adanya dengan terbuka, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dari kami, tapi kami berjanji kami akan selalu melakukan proses improvement dalam waktu ke depan untuk bangsa Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih. Terima kasih, amin Bung Junatan dan juga Mbak Sinto, terima kasih ya untuk segala upaya dan juga tadi panggilan mulianya untuk dapat mendukung seluruh program yang menuju satu tujuan utama yaitu menyehatkan masyarakat Indonesia terbebas dari COVID-19. Terima kasih Bung Junatan dan juga Mbak Sinto yang sudah bergabung dalam dialog produktif Kabar Kamis pada kali ini. Terima kasih Suha, sehat selalu dan juga sukses untuk segala upayanya ya. Semangat-semangat selalu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadisadikin yang tadi sudah menyempatkan waktunya di tengah kesehatan
kesibukannya bergabung bersama Forum Dialog Produktif pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan media, wartawan yang sudah bergabung dalam forum ini dan juga seluruh peserta yang sudah mendukung kelancaran acara ini. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang ingin kita bahas tapi waktu kita terbatas, tapi jangan pernah lewatkan. Ada banyak sekali nanti dialog-dialog produktif yang akan kami sajikan untuk Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Tetap semangat, stay safe, stay healthy. Jangan lupa tetap laksanakan 3M dan juga jangan lupa vaksinasi. Sampai jumpa. Tak perlu kau resah, jangan kau sesah, karena ini semua mentari tak bersinar. Hangatkan, sehatkan diri kita, Indonesia.